Temu konstituen yang digelar Andi Ina Kartika Sari SHMSI, selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar di Dusun Ladea, Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sabtu. Tanggal 25 Juni tahun 2022, cukup menyedot perhatian warga sekitar. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Haja Andi Ina Kartika Sari, Sarjana Hukum LMSI, selaku Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kami di sini selaku tuan rumah ibarat kata ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini rel kereta api terkait dengan kereta api bisa terrealisasi nantinya paling lambat mungkin tahun depan. Bulan 10. Hadir dalam kegiatan tersebut segenap warga dan tokoh masyarakat yang diundang di Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi. Selebesmagazine.com. Kunjungan Ketua DPRD Sulsel ini dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Baru, Sekretaris Kecamatan Malusetasi selaku Perwakilan Camat Malusetasi, Kapolsek Malusetasi, Komandan Koramil Malusetasi, Lurah Malawa dan anggota DPRD Baru Partai Golkar Dapil Malusetasi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh warga yang hadir, dan selaku putri daerah saya bangga, dan selalu mengingat Malusetasi sebagai kampung halaman saya, ungkap Andi Ina Kartika SHMSI. Dalam sambutannya di hadapan warga Malawa dan undangan lainnya yang turut hadir, di hadapan hadirin temu konstituen, Andi Ina Kartika Sari sempat mengenang almarhumah ibundanya Petaca sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel periode beberapa tahun silam. Saya putri dari Petaca dan sekarang saya datang untuk baru di Malusetasi, terangnya. Kemudian agenda kunjungan temu konstituen Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari di Kecamatan Malusetasi berada di dua tempat, yakni Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022, di Dusun Ladea, Kelurahan Malawa, dan Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022, di Dusun Paka, Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi. Sementara itu, usai kegiatan di Kelurahan Malawa, selanjutnya Andi Ina Kartika Sari selaku Ketua DPRD Sulsel bakal melanjutkan kunjungan kerja temu konstituen bermalam Minggu di Dusun Paka, Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Sopeng. Demikian Anis Adriani, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten Baru, melaporkan. Sudah menunggu di kantor, bahwa masyarakat sudah menunggu di kantor lurah. Kepala BPN belum turun, saya langsung telepon Kepala BPN segera turun. Alhamdulillah katanya sudah turun dan selesaikan itu persoalan. Jadi ada beberapa memang masyarakat yang belum dibayar kemarin tanahnya dari Satker kereta apian. Alhamdulillah katanya sudah sementara berjalan lagi. Di bawah Pak Lurah. Insya Allah juga kita berdoa mudah-mudahan ini rel kereta api terkait dengan kereta api bisa terrealisasi nantinya paling lambat mungkin tahun depan. Pakar Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Ketua DPR Provinsi Andi Ina Kartika Sari. Situasi berjalan dan dirinya merasa berhati melihat kondisi jalan yang ada di Desa Nepo, letaknya di Dusun Paka, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. DPR Provinsi Sulawesi Selatan Haji Andi Ina Kartika Sari bersama dengan rombongan menuju jalan menuju ke Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru.
kepala desa Nipo Mama Husai. Kawal terus ini kepala desa Nipo. Alhamdulillah. Oke, ini Bapak Mendekiase. Ya, Mendekiase.